Sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali dibagikan Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru bagi 340 masyarakat di Kelurahan Samsudin Nur Kamis pagi. Penyerahan sertifikat PTSL ini secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan didampingi Kepala BPN Banjarbaru Ahmad Yanuari, Camat Landasan Ulin Subahan, serta Lurah Samsudin Nur Muhammad Fatah. Program PTSL yang merupakan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat dan difasilitasi oleh BPN dalam memberikan kepastian hukum pada tanah warga ini, menurut Najmi Adani, sebaliknya harus digunakan sebaik mungkin oleh para penerima. Terlebih untuk penerima PTSL hari ini yang tanahnya berada di kawasan Prospek Pengembangan Kota Banjarbaru, agar menjaga sebaik mungkin hak mereka dan jangan mudah tergiur untuk menjual atau menggadaikannya. Bisa digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal lain, ya. Tapi kalau tidak, setidaknya jangan mudah untuk dijual, belikan. Karena saat ini daerah sini adalah daerah yang pengembangannya bagus, prospeknya ke depan. Sementara itu, Lurah Samsudin Nur Muhammad Fatah mewakili warganya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah mereka. Bapak Wali Kota juga memberikan keringanan biaya BPHTB ini luar biasa, kita patut apresiasi. Saya mewakili warga Kelurahan Samsudin Nur, mewakili masyarakat Kelurahan Samsudin Nur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota atas keringanan biaya, atas kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Banjarbaru. Untuk tahun mendatang, Kota Banjarbaru kembali mendapat penambahan kuota PTSL menjadi 5.000 sertifikat dari tahun ini yang hanya 3.000 kuota. Banjarbaru TV, Jatibara di Bali.